Kita akan lanjutkan Tetes Teka-Teki Sahur. Nah, kembar dengan nilai kembar. Sekarang meja kita mana? Belakang. Meja. Tadi taruh mana? Noleh belakang. Orang bercanda terus, ya. Teman saya mana? Tapi ada yang janggal ya dari Fauzi ya? Saya Fauzan. Fauzan, ada yang janggal dari Fauzan ya mukanya. Kumisnya yang kanan cuma 3/4. Yang ini kan indah. Menceng. Tadi buru-buru. Beratan kiri, Cak. Ya kembar sama saudaranya, cuma kumisnya yang gak kembar kanan kiri. Beda. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Siap? Kita akan buka. Ada 5 kotak huruf keempat. Ah, gampang banget kali ini. Alat musik. Piano. Alat musik. Ini clue, mau clue? Ya. Clue. Tuh, aduh. Gampang banget. Alat musik itu pertanyaannya. Terlalu mudah. Alat musik. Gampang sekali ini kalau nggak tahu. Aduh. Mana-mana pegang gitar, masa alat musik gak tahu. Iya, kemana-mana pegang gitar. 3, 2, 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Kita lempar ke penonton. Taruh. Ya tekan dulu baru mikir, jangan. Oke. Nah, ya. Sekarang karena udah mendekat harus jawab. Katanya tekan dulu baru mikir. Makanya kalau belum mikir jangan tekan. Kunci gini ya. Jreng. Udah tahu. Oh iya. Jreng. Alat musik. Piano kan gak jreng. Jreng juga. Jreng. Apakah alat musik? Jreng. Klunya gini kok jreng. Kalau jreng gitu. Itu jereng. Jreng ini suara gitar maksudnya. Tapi bukan itu. Ini Anda jangan terlalu serius ya. Takutnya nanti dokternya malah cari dokter. Ayo Twinda. Twing. Apakah twing? Jreng bukan twing. Bukan juga. Kita langsung buka alat musik. Iya. Batis. Wah, ini ngaco banget sih. Seruling. Iya. Ini kan tandanya seru kan? Iya. Tandanya seru berarti ya seru. Gak ada alat musik tanda seruling, gak ada. Oh salah. Gak ada tanda seruling. Salah. Kenapa gak piano? Hah? Alat musik juga piano. Kena. Kecuali kan mau bilang alat musik tiup. Seruling. Iya seruling. Kan gak mau, kamu pasti gak akan jawab piano. Loh. Buktinya dikasih kesempatan gak ada yang nyebut piano tadi. Kalau kita jawab piano kan salah juga. Keluarnya seruling. Belum tentu benar kalau piano. Iya. Iya tapi dibacanya. Orang udah dikasih clue. Itu apa cluenya? Ya kan itu? Serulingnya di meja ini dilihat lubangnya ada nggak? Oh ada, baru diambil. Bentar kalau main ambilnya termasuk gagang sapu. Makanya dilihat dulu ada lubangnya nggak? Oh ada ini seruling. Seruling, bisa bunyi ya? Iya, dilihat dulu. Bagus, oh iya, seruling. Enggak ngapain gagang sapu diginiin. Nah, makanya. Daripada kecukur, makanya dicek dulu. Asal taruh di meja kan bisa aja dilihat dulu. Oh, ada lubangnya. Kalau enggak nanti gini. Wah, bodo amat. Yo, kita beli tempat. Wah, seruling. Bukan twing, bukan jreng. Bukan twing, bukan jreng. Paham ya? Nah, kalau itu jreng, Mas. Kita lihat berikutnya. Harus tetap semangat. Tanah di Menteng ini. Ada 6 kotak huruf terakhir, huruf T. Pertanyaannya. Wah ini gampang lagi nih. Tau keong? Tau. Siput-siput? Iya. Iya keong. Keong sama siput beda. Iya semua sejenis lah. Ya. Tau kan? Iya. Bekicot.
Ah, begicot. Begicot, kayak siput. Jalannya? Lambat. Pencet, pencet, ayo, ya. Tuh kan, dikasih tahu. Jalannya. Ntar minta, perlu dikasih clue. Ngesot, ya. Ngesot. Ngesot. Yes. Ngesot. Apakah itu jawaban? Keduluan. Benar, kan dia nggak ngesot. Lengket, jalannya lengket. Tapi dia kan nggak pakai kaki. Kan dia nggak melangkah gitu. Ngesot dia. Tuh diketawain. Minion. Oh, Minion. Minion saking senengnya bisa jawab. Kalau ngesot tuh suster ngesot. Suster kalau ngesot siapa nyampe rumah sakitnya? Enggak, kalau pengertian ngesot itu kaki belakangnya nggak bisa. Nah ini. Pak sabar Pak, dan puasa. Nih, ini gitarnya dijual murah makanya banting harga. Berat Pak, berat. Ngapain dibawa-bawa lagian? Orang lakbannya copot. Oh lakbannya copot. Siapa yang mau nih, tanda tangan saya nih, ayo. Emang gitaris? Iya, ya, itu gitarnya ada tanda lahirnya dia tuh. Ngapain tanda lahir? Masa ada tanda lahir di gitar? Aduh. Ya, kita kasih tanda lagi. Serta kita. Sudah mulai murung ya wajahnya ya. Fauzan, Fauzan, Fauzin jangan salah. Kita buka lagi kotaknya. Nah. Ada 7 kotak. Gambar yang ada di atas kanvas. Lukisan. Gambar yang ada di atas kanvas. Pasti. Ini ayo. Aduh. Jangan, biar draw, biar kembar lagi. Apaan lo? Beragam. 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 Cukup. Macam-macam. Beragam. Iya. Apakah itu jawabannya? Sayang sekali. Dijawab begitu masih salah juga. Lalu udah gampang ya. Maunya apa? Bisanya jawab cuma gitu sih. Lu bikin pala gua ngebul tiap pagi. Gambar. Twina, Twini. Bini gua sampe nanya, oh, pala penalpot. Gambar yang ada di atas kan pasti. Saking mikir kerasnya itu ya. Uyeng. Twinda, Twini. Mending dapat hadiahnya bener. Kagak. Ini tanah di Menteng ini. Allah. Luar biasa. Sabar, bro. Coretan. 3, 2, 1. Coretan. 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 Gambar yang di atas kanvas. Gambar di atas kanvas. Di atas kanvas pasti. Kalau di bawah kanvas nggak kelihatan kali ya. Ada kanvas. Goresan. Goresan, coretan. Nah, ini kanvas di atas. Coretan. Ayo, 3, oh, nih. 2, dokter. 1. Silakan Bu Dokter. Bisa jawab? Oh. Bu Dokter sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Ya, silakan dijawab. 3, 2, 1. Gambaran. 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 Gambar di atas kanvas, pasti gambaran. Gambaran. Ya. Salah. Kita langsung buka. Gambar di atas kanvas. Lulia. Mak mau protes apa mau nanya alamat nih? Orang kayak orang nyamuk. Maksudnya apa ini? Gambar di atas kanvas, gambar di atas kanvas tuh pasti dilihat toh. Ngapain nggak dilihat? Iya. Lu enggak. Ayam, ayam. Telat. Telat. Udahlah. Ini yang ada kenapa sih gitarnya gitu lempar-lempar terus? Eh, yang dokternya jauh lebih pintar enggak protes, saya lagi mau protes. Protes apanya yang diprotes? Fauzan, kenapa Fauzan?
Fauzan kenapa? Apa sih? Fauzan kenapa gitarnya enggak. Kok dilempar? Oh enggak, lempar. Bentuk protes aja. Oh itu bentuk. Tapi dengan cara halus gitu loh. Oh itu halus ya? Kasar. Itu kasar. Dilempar-lempar. Eh mau kemana ini? Wah, bawa tiaraan. Eli, Eli. Ya, kasihan tahu, belum makan dia. Emang Sar? Orang gitar dikasih makan. Apa-apa sudah udah masukin kandang. Cak, maksudnya apa sih lu lihat itu bahasanya enggak jelas lu, Cak. Tapi tahu kan? Enggak tahu maksudnya sih. Apa? Kok bisa enggak jangan pura-pura enggak tahu nanti enggak tahu gambar beneran. Di atas kanvas, lukisan oke lah. Abstrak apa lu lihat enggak ada. Kalau tahu itu gambaran, enggak tahu itu lukisan untuk di apa? Dinikmati. Dinikmati, dirasakan. Oh, dinikmati. Dijilatin kali, Cak, gitu. Itu kan pasti, Cak. Seniman seperti itu, seniman apresiasinya berbeda-beda. Dengan cara? Ya, dilihat, dirasakan. Lu lihat. Lihat contoh. Lukisan gimana? Oke lah. Mau menikmati kalau kenapa gak dilihat? Kenapa gak? Dilihat. Kenapa gak lu? Dilihat. Kenapa harus lu gitu? Kayaknya kata-katanya gak bagus. Biar kita akrab. Iya. Gue ya. Oh. Wah, saya gak mau akrab sama situ. Eh, lu pikir sini mau sama situ? Situ aja yang sama sini. Orang sini aja gak situ, masa situ-situ? Kita lanjut yang berikutnya. Ini penentuan. Kalau Fauzan dan Fauzin bisa menjawab, berarti akan kembar lagi nilainya. Oke, kita berikutnya, lihat. Kita lihat. Ada berapa kotak? Ah, ini kita kasih yang gampang aja. Ada 6 kotak, huruf keduanya adalah huruf I. Setelah lulus, mahasiswa biasanya di... Ini kalau sampai nggak tahu, berarti memang nggak tahu. Ya emang iya. Ayo. Sekali lagi. Nah, saat lulus, mahasiswa biasanya di... Dipindah. Ini biasa. Di clue. Clue. Saya cak. Ah, klunya jelas banget. Gak usah lo mainin. Provokasi aja. Berikutnya. Yeah. Ayo. Set. Iya. Yeah. Aduh, klunya sudah dikasih. Masih juga ya, gak ngerti. Ah, maunya apa sih? Ayahnya. Di, okay. Dikasih jawaban. Ada dia ada banyak? Ada di. Ayo. Di. Iya, di. Pertanyaan. Saat lulus mahasiswa biasanya di titik titik titik. Di ada D-nya sudah. Di titik titik titik. Ayo. Di 3 2 1. Aduh, tidak ada bisa menjawab. Di. Lihat nih. Eh, clue-nya ini loh. Di sim. Itu kan disalamin di wisuda. Tapi gak mungkin itu. Tuh kan. Kalau dibilang ini nanti gak nanti dia protes lagi. Yaudah, ayo dipencet. Terserah. Dipindah. 3. 2. Aduh, ntar dulu. 1. Tidak ada yang bisa menjawab. Biasanya di. Kalau tidak kita lempar. Sirami. Yang kenceng apa? Pindah tuh ini. Dicie-cie katanya. Di diusir dong. Dicie-cie. Di diusir dong. Dicie-cie. Dapat. Ya, dapat. Gini? Dapat. Kalau lulus, dicie-cie. Hei, yakin itu loh. Aduh, Pak. Belum siapa ya jawabannya? Enggak, masalahnya gue gak pernah lulus, jadi gue gak tahu. Lulus dikit deh, cie-cie gitu gak? Kagak. Desa dia, jawabannya apa? Klunya lu dari siapa? Klunya gak jelas. Ah, lu ngarah. Cie-cie gitu katanya. Apa jawabannya? Oh beda bro ternyata. Apa-apa? Di cie-cie pak. Sama aja. Baik, kita lihat. Apakah saat lulus mahasiswa biasanya di... Cie-cie. Selalu kan.
kalau Fauzan Fauzin menang ada yang nggak suka lihat tuh. Ini bete mulu orang nih. Yang mana sih Pak orangnya Pak? Di pojokan sana. Sembunyi udah sembunyi deh. Santai weh, santai weh. Marah-marah lagi. Santai weh. Selok wae. Udah klunya udah jelas nih. Apa? Klunya apa ini? Tadi ini gimana, Cak? Wah, sudah kan. Cie, cie. Selamat ya. Cie, cie. Tadi bukannya gak gitu. Ya memang gak, tak tunjukin masa. Cie. Klunya aja. Cie, cie. Selamat ya. Cie. Udah selesai wisudanya masih dicie-ciein. Berarti 100 poin tambahan lagi buat tim Megang Tepsa. Kembar. Soalnya udah habis nih, Ca. Jadi kita harus membacakan skor akhir. Silakan. Tim A 200 poin dan tim B juga 200 poin. Kenapa? Sebentar. Ini ada instruksi dari Bulat. Ini kembar bener ya? Anda kembar bener enggak sebenarnya? Kembar. Oh, Anda bohong. Dikurangi 50. Hah? Ini enggak bisa nih gimana? Kurangin 50. Kok bisa? Alasannya apa? Karena bukan kembar. Enak aja. Ngaku-ngaku kembar. Kurangin 50. Wah, berarti yang karena skornya berubah jadi sama. Kalau gitu dari awal aja kagak usah main. Enggak bisa. Oh, Anda menertawakan yang kalah. Dikurangin 50 juga. Kurang apa? Kurangin 50. Dibacakan. Dibacain, Cak. Kurangin 50 juga, tim A. Tim A berarti 150 sama. Dan tim B 150 sama aja, Cak. Oh, berarti enggak ada yang menang. Ya, terus ngapain dikurang-kurangin? Gak aja tadi ya. Ada yang menang. Udah tadi aja udah gak usah dikurangin. Buat waktu aja. Ngapain dikurangin? Kali ini tanah di Menteng belum ada yang bisa mendapatkannya. Bagi dua gak bisa bagi dua? Gak bisa. Kalau ini kita ikutin gak ada faedahnya, Vincent. Asli. Kita berikan pada besok yang siapa yang bisa mendapatkan tanah di Menteng. Makanya akan ada keturunan surprise di sini. Jangan kemana-mana. Di sini.